Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema hancur lebur di Stadion Brawijaya, Kediri di pekan 3 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 15 Juli 2023, sore. Bek Arema, Hamdi Sula mengakui Persik Kediri luar biasa mampu mengalahkan timnya 5-2. Pada babak pertama, gawang Arema sudah kebobolan 2 kali lewat gol Simen Limbo dan eksekusi penalti Renan Silva. Arema cuma bisa membalas sekali lewat gol Gustavo Almeida yang menutup babak pertama. Gol Jefinho pada awal babak kedua memaksa Arema tertinggal 1-3 sebelum Gustavo mencetak gol keduanya untuk memperkecil ketinggalan. Alih-alih menyerangkan gol tambahan, gawang Arema justru kembali kebobolan 2 kali lewat aksi Bayu Otto dan Flavio Silva. Persik Kediri ini memang tim yang luar biasa, tapi saya juga harus mengapresiasi tim Arema juga. Kami sudah bekerja keras untuk pertandingan ini, kata Hamdi. Hamdi menyebut, salah satu kunci kemenangan Persik adalah kekompakan mereka menghadapi Arema. Sementara, Arema tampak kesulitan mengembangkan permainan. Sebagai bek sayap kanan, Hamdi berkali-kali ikut naik membantu serangan. Namun, justru dari sektor yang dijaganya, gawang Arema harus kebobolan. Mungkin kuncinya kekompakan, pemain Persik lebih kompak, dan kita sulit mengembangkan permainan juga. Padahal pressingnya juga sama-sama, tapi sangat sulit buat kita, terutama di babak pertama, pungkas pemain asal Halmahera Utara itu. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.